Nah, ini perempatan Mbak, lampu merah. Ini kalau ngiri ke Trenggalek, nganan ke Kediri, lurus ke Ponorogo lewat Bendungan. Kecamatan Bendungan Trenggalek. Tujuannya jalur alternatif. Bedanya lewat gunung, ya? Iya, bedanya bergunung-gunung tapi. Tapi jalan itu halus. Nah, 2 km dari Lamura itu mulai jalur pendakian gunung. Lereng Gunung Wilis. Wisata ini. Kita masuki Desa Pucangan Jati Wekas. Ini bis Damri, Pak. Ini bis. Ada. Tulungagung Ponorogo. Kiri hutan jati, sebelah kanan gak tahu pohon apa ini. Miteng longkok-longkok jati puteng kayu. Ya kayu puteng, tapi kayu puteng gedungnya Pak Gedung Salam, tapi taruh nih tuh gedung salam tadi taruh nih. Iya gedung jadi ora itu gedung jalannya harus mulus lebar. Sebelah kanan ini ya Mbak, ini gedung bukan air minum Mbak, PDAM. Thank you.
sebentar lagi ada pertigaan kalau belok kiri ke Bendungan Wonorejo. Swaloh Resort. Kita ke kanan ke arah Ponorogo. Swaloh Hill Resort 3 km Bendungan Wonorejo. Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo. Ini Kecamatan Pagerwojo berbatasan dengan Kecamatan Bendungan Trenggalek. Inilah suasana Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo. SMKN 1 Pagerwojo 200 meter. Polisi Polsek Pagerwojo ini kiri ini, kanannya lapangan. Ini SDN Mulyosari kanan ini. Ini Bank BRI-nya ini depan ini. Unit Pagerwojo. Sudut elevasi Pagerwojo ini 400 meter dari permukaan laut. Rp700.800. Masuki Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Ini berarti ini kayak koperasi susu, lagi kak koperasi susu.
banyak ter, ini terlalu longsor lagi. Oh, tadi lah ini sebelah kiri longsor nih. Jeru panjang. Desa Samar, kita masuk kawasan wisata Desa Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo. Pagerwojo, inilah suasana Desa Wisata Pagerwojo. Pagar itu pagar, bojo itu besi baja. Puskesmas Pagerwojo, kantor kepala desa Pagerwojo ini kiri, ini mobil susu. Kubar Pak, rumah ini saya hubung. Desa Pagerwojo ini. Ini lho nggih tempat iki sak gunung ya. Sekolah Dasar Negeri Pagerwojo nomor 5 85.
SD Negeri Kradinan Pagerwojo. Tikungannya letter U nanjak nikung pol tajam. Jadi ke sebelah kanan namanya Mbak Bukit Tunggul Manik tempat wisata ini. Dari sini bisa mandang ke bawah sana. Ibu tinggal bu, yang wangi suara kue tok. Nah, kena dalam bro. Bukit Tunggul Manik namanya. Ini wisata lho, Bu. Niki jero niki kanan lho, Bu. Sebelah kanan ini tempat wisata Bukit Tunggul Manik namanya ini. Selamat datang wisata Bukit Tunggul Manik. Sopol ni. Kadisari yang sangat. Ini sangat dem bang. Sangat dem gitu. Waktu dulu.
bisa wani lho. Udaranya halus api. Bunus ini lepasnya 800 meter. Di bawah, Pak. Di bawah. Sudah kentut 1000. Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagarbojo. Nah, Desa Sidomulyo ini desa paling barat setelah ini masuk Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.
Pegawai Negeri Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo. Inilah suasana perkampungan Dusun Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo yang berbatasan dengan Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Desa Sidomulyo ini adalah tertinggi di jalur ini. Ya. Dengan elevasi 900 meter MDPL. Kampung dulu. Masuk kampung dulu, Pak. Kiri curang curupang apa ini? Ayo, pikir. Bu, kampung dulu, Bu. Sebelah itu gunung, Pak. Ini dulu ini. Inilah kampung dulu. Dulu ya kakek pasti ini.
memasuki kampung dulu gerimis ini. Sadap. Jadi damar mata kucing. Dapat cat lho, dapat pelitur. Jadi terpenting. Nes terpenting nak damar nak di. Iya, dulu tertinggi guys masuk. Terus menuju sampai Bendungan. Mikul iki bare nak nembak mamontor dah no. Lah sampai kampung sekarang. SDN Dompyong Kecamatan Bendungan.
tanah longsor kanan kiri ya. SJN 3 Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Akhirnya sampai juga di kota Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Film Wilis 1,5 kilo ke kanan nih, Film Wilis Pemerintah Polsek Bendungan kiri nih.